Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Trak Senusantara dimanapun berada, senang sekali ya Mas bisa berjumpa dengan sahabat Trak pada kesempatan di video pagi yang sangat cerah ini. Sahabat Trak, di kesempatan video pagi kali ini saya akan melakukan proses penggantian tali keluh untuk si bejo dan sekaligus kita timbang bobotnya, karena dari awal masuk kandang kemarin belum pernah ditimbang. Kira-kira bobot si bejo ini ada berapa dan bagaimana keseruannya, dan ikuti terus prosesnya dan simak videonya sampai akhir. Buat para sahabat ternak yang belum subscribe, silahkan bantu channel kami dengan cara subscribe dan share ke sahabat ternak semuanya. Yuk langsung saja kita ganti tali keluh si bejo dan kita timbang agar kita tahu bobotnya sekarang sudah ada berapa kuintal.
500. Ya, dan itu tadi proses ganti tali klok dan proses penimbangan si bejo, sahabat Rak. Sekarang ternyata bobotnya sudah ada 700. Dan waktu itu waktu beli saya tafsir bobotnya kisaran 650-an ya, 64-650. Dan ternyata sekarang ditimbang sudah 700. Jadi ada perkembangan lah istilahnya. Selama kurang lebih hampir 2 bulan perawatan. Seperti ini si bejo. Ini masih banyak sekali lalat-lalat tidak mengganggu sahabat Rak. Nah, kita review dan kita lihat sebejo, sahabat Rak, dan kira-kira sudah seberapa sih perkembangannya dan bagian mana saja yang sudah mulai berisi dari awal masuk kandang sampai sekarang. Nah, seperti ini kaki-kakinya ya, seperti ini, kurang begitu tegap, dan ini ada bercak, tadi adalah bekas dari gigitan telapelu atau lalat besar. Nah, seperti ini. Dan bisa diamati sendiri sahabat Rak, bagian dada sudah mulai ngisi, dada dan leher, ketimbang pas awal masuk kandang. Dan berikut adalah si bejo saat masuk kandang. Dan itu tadi adalah video saat bejo baru masuk kandang BSF, dan sekarang sudah kurang lebih sonorong sasi tau rungno pak yuk sonorong sasi tau rungno kurang lebih hampir 2 bulan lah. Saya agak lupa belinya itu kemarin. Nah, seperti ini si bejo sudah mulai berisi bagian dada. Nah, bagian dada sudah lebar, bagian leher juga sudah mulai tebal, menebal. Bejo ini lumayan tinggi dan paling tinggi di kandang BSF. Semoga nanti
pertumbuhannya masih bisa tinggi lagi. Nah, dan ini bisa dilihat banyak sekali lalat penghisap darah, sahabat rak, yang mengganggu aktivitas penjemuran si bejo ini. Yuk lanjut kita review lagi si bejo, sahabat rak. Kita lihat bagian kaki, kuku sudah saya rapikan karena awal masuk kukunya ini lumayan panjang ya, jadi sudah saya potong dan sudah saya rapikan bagian ujung depannya. Nah, kalau saya amati untuk perkembangannya banyak di bagian paha belakang dibanding awal masuk di kandang. Bagian paha belakang, bagian dada sudah mulai terisi. Nah, seperti ini sapinya, dan di bobot 700 kilo ini si bejo belum poel ya sahabat, nah, giginya masih rapat dan masih kecil-kecil. Itu menandakan bahwa untuk poelnya kurang lebih masih agak lama ya. Biasanya kalau menjelang poel itu dia akan renggang dulu. Seperti ini. Kita lihat bagian leher sudah berisi. Bokong sudah lenuk seperti itu. Dan yang paling saya suka si bejo ini pahanya panjang. Ini pahanya panjang dan bokongnya juga. Nah, panjang sekali ke bawah. Ini muat daging banyak ya sahabat ternak ya, ketimbang sapi yang pahanya pendek dan bokongnya biasanya agak kurang panjang, itu kurang bobot. Sapi seperti ini bobot biasanya, tinggal ngisi bagian depan yang belum maksimal. Nah, ini bisa dilihat alat ini luar biasa sekali penciumannya. Setiap sapi dikeluarkan langsung datang semua ke depan. Gak kena sahabatnya. Nah, ini sebejo sudah terlihat gagah dan ganteng. Ada sedikit bintik-bintik benjolan seperti ini kecil-kecil. Ini biasanya gatal ya sahabatnya. Nanti akan kita suntik gatal juga. Dan belum lama ini, sekitar 3 hari yang lalu, baru saja kita kasih obat cacing. Nah, dengan ukuran si bejo ini yang sekarang bobotnya sudah 700 kilo, kira-kira bobot berapa ya nanti saat Idul Kurban tahun ini, saat keluar? Bisa sahabat ternak bantu prediksi. Oh ya, dan untuk si bejo ini sendiri baru saya ganti tali keluh, dan kenapa tali keluhnya berbeda warna dengan sapi-sapi yang lain, ini dikarenakan bejo ini sebelumnya tali keluhnya besar ya sahabat ternak. Dia sudah memakai keluh yang 11 mili, dan di tempat kami ini belum tersedia untuk warna merah yang ukuran 11 mili. Dan ini saya kasih yang warna biru yang ukurannya 10 mili. Karena menurut saya ukuran 11 mili itu terlalu besar. Nah, yang pas untuk sapi di atas bobot 600 ya ukuran segini. 10 mili atau 9 mili biasanya. Dan ini 10 mili. Nah, bejo gagah sekali kalau mendongak seperti ini. Nah, ini dan di dalam kandang sapi-sapi lain sedang dimandikan.
Nah, bisa dilihat sahabat rak, untuk si Bruno sendiri sudah mulai terlihat lemis, sudah mulai terlihat berisi karena sudah mulai doyan makan comboran lagi. Nah, ini si Pasopati. Di kesempatan video yang akan datang, jika nanti Wanda pulang, kita akan coba untuk menimbang si Pasopati, kira-kira bobotnya ada berapa untuk si Pasopati ini. Kenapa hitung mental Pak Iki? Kenapa hitung mental? Nomor lu? Nah, ini tafsir Bapak sekitar 68. Masih Bruno. Si Bruno sudah terlihat tambah tinggi. Waktu awal masuk kandang tingginya tidak setinggi ini sahabat ternak. Ini si Antasena masih kotor. Dan si Bruno ini kadang itu kalau dimandikan seperti ini tuh nendang ya. Dan ini si Bima. Untuk tafsir saya, tafsir bobot untuk si Bima dengan si Bejo lebih berat si Bima, sahabat ternak. Lebih berat Bima sedikit lah kayaknya. Karena Bima itu badannya tebel, dari belakang dan depan itu tebel semua. Lehernya juga sudah berisi. Ini si Antasena. Antasena untuk penimbangan terakhir 646. Nanti kita cek lagi kapan-kapan. Kuel tahu rumah Pak gitu. Antasena juga belum poel sahabat rak. Masih kotor. Belum ganteng. Nah, yang slot sini, sebelah sini sudah pada mandi semua. Ini tadi si Bejo dan proses penimbangan maupun proses penggantian tali keluh. Semoga dapat mengobati rasa penasaran sahabat ternak untuk review si Bejo ini. Ya, dan cukup sekian untuk video kali ini sahabat ternak, terlalu lama durasinya. Nanti sahabat ternak cepat bosen. Dan kira-kira sapi mana lagi yang akan kita timbang di proses penimbangan selanjutnya? Simak dan ikuti terus video terbaru dari channel Imam Samudra dengan cara subscribe dan tekan logo lonceng di bawah pojok kanan video ini. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.